Halo teman-teman isi tumpeng, hari ini kita akan upgrade harddisk Asus untuk seri A455L. Kita upgrade ke SSD di 256. Harddisk yang sebelumnya error ya, sudah usang. Jadi sudah nggak bisa terbaca. Tadi sudah saya buka. Untuk pembukaannya yaitu baut, semuanya baut yang ada di belakang itu dibuka. Setelah dibuka nanti ini dicongkel aja. Bentuknya seperti ini. Kita buka ya. Seperti ini, kita ambil aja slot ini untuk keyboard, ini untuk touchpadnya. Kita ganti ke SSD yang 256, harganya sekitar kurang dari 300 ribu. Ini SSD-nya, tempat harddisk-nya di sebelah sini ya teman-teman. Jadi ini ada soket fleksibel untuk port yang di sini. Kita buka aja dulu. Cara bukanya seperti ini. Jadi pengait ini kita tarik ke atas ya. Kita congkel ke atas. Oke, kemudian kita tarik seperti ini. Kemudian kita ganti ke SSD nya slotnya seperti sama slotnya SATA, tinggal di input aja seperti ini. Kita cek harddisknya. Oke, sudah masuk ini. Berarti tinggal install nanti teman-teman. Coba kita coba masuk ke BIOS. Kita masuk ke BIOS, tekan F2. Ya, yeah. Kita masuk ke boot. Nah, ini sudah terdeteksi. Ini ada SSD 256 GB. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.